Hey Mas Bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Donald Fajar. Terima kasih sudah mantengin terus sampai dengan hari ini. Sehat selalu buat Mas Bosku dimanapun berada, salam sehat. Oke, kali ini kami punya mobil keluarga yang benar-benar kompeten dan sangat bagus dan layak banget untuk dimiliki oleh Mas Bos. Karena ini sudah mendekati lebaran, ini mau puasa juga. Jadi Mas Bosku jangan sampai kelewatan gak punya mobil pada saat lebaran. Maksudnya yang cocok ya, yang cocok dengan kebutuhan. Kita lihat ada Nava 2014, ada Innova tahun 2007, kemudian ada Innova Reborn tahun 2018, ada LGX tahun 2007, kemudian ada ini diesel bos-bos. Diesel ini punya konsumen kemarin udah nawar. Aduh, mudah-mudahan Mas Bosku ada yang cocok. Dan ini unit favorit saya ada. Mudah-mudahan bisa kebeli besok bisa seperti ini. Ini Navan 2014. Bisa kebeli, cuma kan ada kegagalan. Nah ini 2014. Mobilnya kayak apa? Ini unit hot news, hot unit hari ini. Seperti aja senang, Yusuf ya. Salam sehat selalu Mas Bos. Kita lihat mobilnya sambil bersolawat, sambil sholat lima waktu supaya kita besok mendapatkan berkahan. Ya, di akhir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Oke Mas Bosku, kita spill mobil yang pertama. Ada Innova tahun 2007. Ini platnya E ya. Platnya E, bulannya bulan 7. Harganya 105 juta. Negotik ya, pajaknya aman ya. Ini pajaknya sekitar 2 jutaan Mas Bos. 2007, warnanya hitam. Velgnya sudah pakai aftermarket. Ini harganya 105 juta aja Mas Bos. 105 juta. Mobilnya udah glowing. Innova 2007. Ini sudah Euro 2 ya. Euro 2. Platnya Cirebon. Tipenya tipe G. Harganya 107 Mas Bos. 2007 107. Nih, belakangnya ya. Platnya E, pajaknya bulan 7 2027. Catnya sudah glowing. Matiknya aman, Mar. Kita buka mesinnya, Mas Bos. Kita buka mesin sebelum. Ini depannya udah diganti ya. Pakai aftermarket. 2007, 105 juta. Wah, ini baru dapat ya. Aman, tidak ada bekas accident. AT, satu AT. Oke, kita lihat. Dalamnya hitam ya. Kilometernya berapa nih? Kilometernya 124. Ini dalamnya Mas Bos. Matic ya, 2007. 107 Mas Bos. 107 aja buat Matic tahun 2007. Mobilnya udah glowing, pakai aftermarket peleknya tuh. Apa Mas Bos? Coba. Itu bagus. Dipakai ya. Sudah ada topinya nih belakangnya. Tuh, atasnya. Terus ini belakang tuh, sudah pakai panel hood. Nih, ini sudah ada body kit ya, Mar? Ini ada body kit ini, cakep nih. Oke. Lanjut yang kedua nih, kita ada Innova Reborn tahunnya 2018, tipe G, platnya H. Pajaknya ini sekitar 3 jutaan ya Mas Bos. Warnanya hitam, platnya H, namanya datang bulan 7. Pajaknya 2028 ya kaleng. Ini masih orisinilan. Ini masih bagus, masih utuh. Ini tipe G Mas Bos.
pagi ya. Harganya berapa? Kita nego di harga 245 juta saja. Negotik. Apa nih? Perlengkapan ya, ada di sini. Terus sini manual dan lain-lain. Oke. AC dingin. Ini ada cup holder ya di sini ya. Buat naruh gemblong. Ada minuman. Ini standar mas bos. Orsinilah nih, masih mulus. Masih glowing mas bosku. Standaran. Nih. Harganya 245 juta, mobil sudah siap pakai. Ini kalau lihat ininya, G-nya itu G luxury. Karena ini sudah ada ininya, sudah ada body kit. Namanya apa? Garnish samping ya. Garnish samping. Kemudian ini dia. Sampingnya belakang maksudnya. Nih, kelengkapannya masih ada semua. Jos Marco Jos. Bagus Mas Bos mobilnya. Orsinilan standaran. Udah glowing ya. Platnya H, nomornya ganjil, bulan 7 2028. Kilometer berapa, Mar? 70.000. Mobilnya ding. Mantap ya. Ini yang kedua. Yang kedua nih Mas Bos. Yang kedua. Ada Reborn 2018, tipenya tipe G. Kemudian pajaknya juga aman ya, bulan 7, pajaknya panjang on. Harganya 245 juta saja, silakan Mas Bos langsung kepoin. Dikepoin enggak usah lama-lama, ayo datang ke sini Mas Bosku. Datang sini ya. Dari unit terbaik, datanglah ke sini Mas Bos. Oke, terus kemudian yang ketiga kita ada Kijang LSX diesel tahun 2000 Mas Bos. Tahun 2000 nih. Tahun 2000, tahun 45. Ada yang tahu lagi tuh. Ini masih power on rail. Nih, dalamannya ya. Dalamannya nih Mas Bos. Nih. Warnanya seperti ini. Ini warnanya tuh warna kayak ini ya. Hah? Warna coklat gimana gitu ya. Nah, ya dia. Tuh. Ini harganya 72 juta Mas Bos, tahun 2000. Solar. Solar ya. Ini masih solar ya, masih solar. Solar. Ini Mas Bos, mobilnya cakep Mas Bos, mobilnya LSX ya, jadi belum ada ini. Belum ada apa namanya? Belum ada wiper. Nah, ini belakangnya. Ini ada spare Mas Bos di sini. Tapi ya oke sih. Enggak ada masalah. Ini dalamannya. Dalamannya seperti ini. Bos. Masih breng-breng ya. Mobilnya masih oke sih ini. Masih ondelan. Masih on the line nih Mas Bos. Tuh dalam ini Mas Bos. Uish. Ini masih ada bludrunya ya, tinggal dilepas aja nih. Om Dul, kita nyalakan Om Dul mesinnya masuk.
biar mas bosku lihat nih. Kita klik. Wow, ciri khas. Ciri khas ya. Ciri khas peredam. Wih, ini pakai peredam, bro. AC, AC-nya dingin, bro. Ini warnanya asli ini, mas bos, coklat susu. Nah, ini metaliknya yang di luar. Juta mas bos, kita sekarang tarik stick olinya dong bos. Ini mobil udah dipanasin dari tadi dong bos, mas bos. Yes. Kodenya W57971. Oh, udah tutup bener. Top. Nah, biar maksudku tahu mobilnya. Platnya B. 11, pajaknya bulan 11 ya. Kalengnya 2025. So go. Lagi. Oke. Sip, ini mobil masih breng-breng banget mas bos, tahun 2000. Ini masih bagus semuanya. Lebih tanda nyenangin banget mas bos. Rasanya dingin. Mantap ini. Jos, Marco Jos. Jos, Marco Jos. Mantap, mobilnya. Top, Marco top. Mobilnya keren. Oke, sambil nunggu jadi berikutnya, ini saya punya Navan mas bos. Navan ini tahunnya 2014, saya udah coba kemarin, mobilnya enak banget. Ini interiornya mewah, cakep. Interiornya cakep banget mas bos. Ini nggak tahu kalau mesinnya hidup dari kunci bisa nggak? Oh nggak bisa ya, harus posisi mati. Ini tak matiin ya, aman ya. Sisi kanan kita buka, aman, aman ya. Kita tutup lagi. Sebelah kiri dulu kita buka. Sebelah kiri kita buka. Yo, dan ini untuk kenceng banget. Wes, top. Bisa tutup pakai ini ya. Ini pakai ini Alphard juga bisa mas bos. Jadi ini sekelas dengan Alphard. Loh. Nah ini mesinnya mas bos. Mesinnya cantik banget. AC-nya AC. Akinya juga mahal tuh. Aki mahal. Mas. Navan ini tipenya V limited ya. Ini tipe tertinggi nih, V limited. Valuematic. V limited. Navan. Modelnya kayak Alphard, kayak Noah sama ya. Foxy, sama itu sejenis ini mobil ini.
sejenis Mas Bos. Oke. Yang terakhir kita ada LGX Mas Bos tahun 97. Ini Matic Mas Bos. LGX Matic. Termurah ini Mas Bos. Yuk, 48 juta saja. LGX Matic. Matic Mas Bos, 2000 cc. Matic ini. 2000 cc. Gas. Mar, mesinnya oke enggak Mar? Mar. Mesinnya oke ya, Mar? Jos ya. Nih, platnya G. Ganjil, nomornya Slavi. Ya, nyalain sama mesinnya buka Om dulu. Ini AC-nya double blower. Warnanya biru, Mas. Warnanya biru. Birunya cinta. Ini peleknya masih pakai standar ya. Top. Top dah. Top dah. Oke, kita buka Om dulu. Mesinnya halus. Teleponnya suruh. Ya. Nih, mesinnya oke banget. Oke banget. Top dah. Sinar aki, akinya masih ya lumayan lah ya, belum ada setahun, tahun 19 tuh. Sinar lu jam dulu. Halus. Oke, Matic lo. 48 juta bungkus. Enggak usah lama-lama. Tutup, Abdul. Mobil ini siap pakai semua ya, siap pakai semua. Insya Allah mobil ini terbaik semua Mas Bos. 97, harganya 48 juta, Matic LGX. Ini LSX tahun 2000. Yes, tahunnya tahun 2000. Tahun 2000 pajaknya on, partnya B. Ini harganya 72 juta saja. Kemudian ini ada Reborn 2018, harganya 245 juta, negotik pajaknya hidup ya, platnya Semarang. Kemudian ada Navan. Navan ini tahunnya 2014 ya. Ini adalah baby Alphard. Ini harganya lumayan lah ya Mas Bos, 163 juta wes. Kita bungkus. Mobilnya keren, 2014 loh Mas Bos. Alphard 2014 masih 300-an. Nah, ini satunya ada Innova G Matic 2007. Nih, siap pakai juga. Harganya murah. 107 juta. Bagi Mas Bos yang sudah ada yang cocok, ini ada stream juga ya. Silakan datang ke sini, kita ada mobil murah tuh, ada Maestro, ada Esteem. Nanti sama-sama kita review lagi. Saya Donal Hoja, terima kasih sudah mantengin terus sampai dengan selesai. Sehat terus Mas Bos. Saya akhir-akhir ini lagi kurang sehat dan aduh luar biasa lagi luar kota terus. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Mantap. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.